what happened? Oke, sekarang sudah ya. Tutorial, Bang, tutorialnya bagaimana, Bang? Oke, tutorialnya tadi yang pertama Anda harus daftarkan IMB ya. IMB ini dia, IMB. Nah, ini kita klik saja di HTTP verifikasi PB Garena. Ini hanya verifikasi nomor, apa itu namanya, teman-teman, nomor HP. Nanti sudah otomatis verifikasi. Bang, kenapa lama? Saya 2 hari, coy, 2 hari. Dan bagaimana triknya biar apa itu namanya, biar cepat di IMB-nya itu keluar? Nanti saya akan buatkan video selanjutnya, di video selanjutnya ya. Oke, yang pertama ini saya cara menginstalnya dulu, yaitu yang pertama Anda tekan tombol kunci, coy, tombol kunci. Oke, ini ya tombol kunci, kita ke Garena, tombol kunci. Ini ya, kita klik. Setelah itu ke file list, teman-teman. Nah, ini kan ada local games file, yaitu lokasi. Oke. Ini. Nah, setelah itu kita apa, lalu directory ya di apps, teman-teman. Klik kanan folder PBID. Lalu rename, ganti menjadi PBID versi lama ya. Jadi nanti di apps nanti kita klik PBID, teman-teman. Nah, ini kan kita ganti. Nah, di apps ini PBID ini kita rename, klik kanan ya, klik kanan pada mouse, kita rename, teman-teman. Rename PBID lama. Nah, setelah itu kita select folder ya, select folder. Oke, setelah seperti ini kita cancel, kita kembali. Nah, dan klik PB Evolution Beta hingga centang hijau. Nah, kita ini, setelah itu kita klik ini PB Evolution Beta, klik. Ini kan PBID, ini PB Evolution Beta, kita klik, teman-teman. Nah, ini nanti ada tulisannya update. Setelah itu klik update, tunggu hingga download selesai dan klik buy. Bagaimana cara kembali main versi lama? Oke. Dan untuk ini sudah ya, jadi tinggal kita update saja, teman-teman. Nah, ini proses mendownload, nanti akan apa itu namanya, akan mendownload sendiri dan nanti kita apply. Oke, halo teman-teman. Oke, kembali lagi ya dengan saya. Oke. Sekarang kita sudah berada di room, teman-teman, yaitu di sudah masuk server, teman-teman. Anda bisa melihat ini servernya, saya belum memasukkan nama sama sekali. Waduh, oke, mantap banget ya. Dan ini disuruh memasukkan nama. Oke, kita masukkan. Oke, cek dulu ya. Oke, nickname ini bisa digunakan. Oke, kita oke. Oke, seperti ini adalah tampilan dari PUBG Evolution ya. Kita bisa melihat dari karakternya, dan kalau karakternya ini apa itu namanya, sama ya. Dan ini senjatanya K2, sama persis. Dan missionnya, oke, ini missionnya bisa sama deh, tampilannya sama saja, tapi ini warnanya hitam dan biru, teman-teman. Bisa dilihat ya, ini ada quick start, ada tutorial di sini, ada nomor, ada game, ada tag, ada nama room, dan status, dan jumlah, dan ping, sama ya dari yang PB lama. Dan di sini, oke, di sini agak berbeda, di sini ada namanya dan XP-nya di bawah sana. Oke, bentar, ini apa ini? Oh enggak, ini pemainnya sama ya. Oke, dan ini tutorialnya, di sini ada tutorialnya, teman-teman. Coba kita ke tutorial dulu ya. Oh benar, ini kok saya di invite tutorial. Apakah ini yang ke tutorial? Oke, kita ke tutorial. Selamat datang di Point Blank. Di mode ini silahkan berlatih kontrol dan tata cara bermain Point Blank. Oke, menggunakan AK soft mode. Bayangkan ku beli Oreo ya. Oke, WASD ER spasi untuk bergerak mundur. Oke, sama ya. Dan untuk settingan posnya juga sama, teman-teman.
Oh, mantap banget sih dengan rumahnya, kayaknya enak ini ya daripada B lama, teman-teman. Oke. Oke, untuk tampilannya cukup hampir sama ya, mungkin atau grafiknya belum saya setting. Nanti kita coba. Untuk caranya sama ya. Oke. Headshot. Magic time, magic. Oke, kita ke exit dulu ya. Bagaimana tampilannya luar, itu dia latihannya. Oke, untuk kliennya, oke, bisa dilihat kliennya mungkin belum ada yang main, enggak ada bang. Oke, belum ada yang main. Oke, untuk titelnya, oke, untuk tampilan titelnya agak berbeda ya, ini lebih modern teman-teman, bisa dilihat ya, tapi kayak sama saja untuk titlenya. Oke, short star, oke, sama ya untuk titelnya, insya Allah sama. Dan untuk coba ya inventory saya, oke, untuk inventory ini tampilannya berbeda tapi senjatanya kayaknya sama teman-teman. Oke ya, betul sekali, sama ya teman-teman untuk inventory-nya. Oke, untuk shop coba, untuk softnya, kalau soft ini di shop, mas, soft soft kan lembut, kalau shop itu baru toko. Untuk tokonya senjatanya kayaknya sama saja teman-teman, tapi yang unik di sini pakai poin semua coy. Betul banget, pakai 1000 poin, mantap anjay. Oke, mantap banget pakai 1000 poin. Dan harian saya bayangkan ku beli Oreo, waduh mantep banget, mantep. Tapi udah memiliki 10.000 coy, bayangkan. Oke, untuk community-nya, oke, sama ya. Dan untuk settingannya teman-teman, oh ini ganti English, baru senjata, baru senjata English. Untuk videonya, oke bentar, ternyata salah teman-teman. Oke bentar. Oh full, oh ini dia, wait, high coy, high lah. Oke, full screen. Oke, oke, 60 Hz. Oke, resolusi tinggi coy. Oke, tampilannya agak lebih besar, membesar dan enak banget. Oke, untuk actionnya ini dia. Oke, itu dulu ya sedikit pembahasan dari Bible of Lucian. Terima kasih menonton video kali ini. Jangan lupa di like, di comment, dan subscribe. Salam 7 jari. See you tomorrow. Bye.